Kita harus bangga ya kantor lapor Pak ini, karena Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah. Wah. Delegasi World Pol Conference. Dan kantor kita mendapat salah satu kehormatan untuk dikunjungi oleh mereka. Iya, hebat banget, Komandan. Semuanya sudah disiapkan, jadi para peserta sudah menuju ke sini dikawal sama Surya. Coba kita baca dulu nih. Welcome Delegates World Pol Conference. World Pol Conference. Ini apa nih, kok togeh? Togeder. Together. Togeh, ini kenapa jadi togeh? Salah tulis. Kok togeh, Dar? Kenapa jadi togeh? Waduh, ini salah cetak ini. Kalau enggak udah nang. Udah, tuh pakai spidol. Nah. Waduh, ini di mata internasional gimana, Dan? Di mata internasional dicoret-coret jadinya tuh. Oh. Together we fight, we win. Enjoy lapor Pak Office State. Artinya? Itu baca aja tuh. Aman, Dan. Bersama. Bersama. Kita kuat. Kita kuat. Kita berjuang. Juang bersama. Kita menang. Kita menang. Karena kita enjoy lah. Enjoy lah. Saya ngeliat komandan kayak gini. Nah. Wah. Nah. Kepiting jalannya miring. Kayak Mr. Krab. Saya lagi gak bisa jalan normal. Kenapa? Soalnya saya ngiri sama Wendy. Wah. Wendy kan ngiri. Kenyanan. Kenapa Wendy yang dipilih untuk mewakili kantor kita bukan saya? Adik. Sementara dari segi pengalaman saya lebih banyak. Kemarin saya ke Amerika kerjasama sama Cia sama Feby. Itu. Bukan Cia sama Feby. Saya lebih pengalaman dengan polisi-polisi internasional. Memang kita semua sudah tahu kamu berpengalaman. Tapi tolong, kali ini kasih kesempatan untuk Wendy. Gak bisa begitu, Komandan. Saya butuh alasan yang jelas. Benar, Pak Ika. Karena kalau saya dibanding Wendy, jelas menang saya. Benar, jauh banget. Tapi Wendy itu bisa bahasa Mandarin. Nah, iya benar internasional. Tadi kan bisa enggak? Bisa. Tapi kan kita kalau internasional ngomongnya bahasa Inggris. Iya, tapi kan bahasa Inggris ada juga bahasa Mandarin. Kamu kan bahasa Inggris doang, Mandarin belum bisa. Mandarin kan kedua bahasa apa Wendy? Tapi follower saya mah follower Wendy banyakkan saya, Komandan. Aduh. Gede-gede. Bukankah sekarang zamannya kalau milih wakil itu followernya kudu banyak? Saya kan gak bilang wakil apa. Ya kan wakil doang. Ya. Udahlah, sabarlah kamu ya. Yang penting kamu sekarang. Eh, wakil apa sih? Ayu mau ikutan nih wakil apa? Ayu paling banyak followernya. Ya udah, kamu kasih kesempatan Wendy. Iya, kita Pak. Harus support Wendy, oke? Okay? Oke. Kali ini aja. Oke. Saya hari ini udah pakai parfum satu botol nih, Komandan. Lah, kok banyak parfum? Karena saya pengen mengharumkan nama lapor, Pak. Wow. Lapor Pak gak usah pakai parfum banyak-banyak. Tumben-tumbenan, biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. saya curi. Minyak wangi. Udah selesai ya, berarti Ayu udah beres ya. Ya, siap, Nan. Udah, kita beres lagi ya. Karena gini doang. Man. Permintaan Komandan. Kita ingin memperkenalkan makanan tradisional kita kepada dunia. Betul. Ini kalau ada polisi bule-bule nanya, ini apa jawabnya apa? Dancing flower. Iya. Kembang loyang. Dancing flower. Aneh amat. Iya dong. Tapi kan ini keren, Pak, makanan kampung. Belum lagi ntar saya taruhin gabus pucung di mari. Iya. Itu untuk lansia ya. Iya. Lansia. Oh, nggak ada yang punya. Kalau ini namanya cheating dong. Apa? Mendua. Kita ngomong begitu aja gampang. Apa-apa biar orang bule-bule ini, makanan Indonesia unik-unik sekali. Iya. Emang ada berapa negara sih pesertanya, Komandan? Banyak sih. Pesertanya banyak banget. Dua. Ngapain? Awalnya dua, nanti baru lama-lama akan banyak. Yaudah. Oke. Ya, sebaris lagi, yuk. Pokoknya ntar kalau ada perlu apa-apa, kabarin saya. Ya, nanti. Makasih ya. Thank you ya. Peserta banyak. Iya, makasih Ayu. Sama-sama. Peserta banyak, cuman yang datang ke sini tiga negara dulu ya. Tiga negara perwakilan terlebih dahulu. Karena kita bagi kan, yang mungkin. Gue takut Wendy malu-maluin ntar. Tenang, Dika. Oh. Kayak ini. Lu gak bawa? Ya. Bisa gak bawa. Silakan masuk, Mister. Oke, terima kasih. Thank you. Iya. Gimana ini? Sur. Lah itu bawa. Buat nutup doang, gak bisa buka. Hello, Mister. Oh, hi, how are you? Ah, fine. Hello. I'm the commander here. Are you? And yes, this is office La Porpa office. What's that? What's the meaning of that? Tadi saya ketemu depan, lagi nengok kanan, nengok kiri, saya pikir wasit poli kan.
This is our commander here. Yeah. Oh, commander, how are you? That's a good my name is Greg. Greg, from Nigeria. Nigeria. You know Nigeria? Nigeria, I know. Where is it? Somewhere in Africa. Africa. Wah, kok dikasih tahu? Bisa. Indonesia. Polisi Nigeria itu pintar. Mereka bisa bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun bisa. Masa? Oh, bisa. Coba. Kamu bisa bahasa Jawa? Ah, pia kabare. Oh, apa? Pia bisa. Ajak ngobrol. Dia orang Jawa nih. Kok bisa ngomong Jawa? No, iso wae. Suwe ni Jawa. Jawa ni pun Surabaya. Oh, Surabaya! Kok cuma sendiri? Mana teman-temannya yang lain? Datang duluan kayaknya ya? Enggak, karena aku datang, katanya di Jakarta itu sangat macet. Iya, betul. Tapi kan udah saya siapkan forader untuk jemput Anda dari bandara. Tidak perlu, Pak. Perlu dong. Kasihan Pak yang jemput, Pak. Sekarang kita ke bandara dulu, nanti biar yang jemput ada gunanya gitu. Yuk, ngapain? Aku tadi udah nyampe. Enggak usah balik bandara lagi. Please, sit down, sit down. It's okay, thank you. You can try some food from Indonesia. Yes, this is the traditional food. Oh, what is that? Kasih tahu tuh. Ah, ini. Kalau mau ini nih yang buat anak-anak muda. Apa tuh? Kembang goyang. Goyang. Tempe. Goyang. What's that? Tempe. Tempe is traditional food from Indonesia, but this is the weak tempe. Apa tuh? Tempe lemah. Tempe lemah. Tempe, yeah. Okay. You have to try this. And what is that? Throwing. Lempar. Iya. Oh, kalau di negara kita nggak makan beginian. Oh, makanya? Kita makannya Burger King. Apa itu? Burger. This is good. This is good. Yeah, this is your. My ball. Ball. Yes, this bolu, is my bolu, bener, my bolu. Bener bolu, gak salah. Gak salah. Let's try. Yeah, try. Wow, nice. Yeah. There is two function of this. Okay. This is become kue lapis. And then? This is kaos Juventus. Nice. Oh, kalau Greg dari negara mana? Nigeria dia. Aku dari negara mana-mana. Nigeria bisa, Indonesia juga bisa. Oh, tapi di Indonesia literally udah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Please. Iya nih. So this is our office. Di Thailand. Ini kantor kita semua. Jadi ente datang ke sini. India. Selamat datang. India. Arab. Arab nih. Arab ke India. Komandan. Yes. Sudah membawa teman-teman kita ini. Good dari. Job. Sudah ada yang datang duluan. Ini datang duluan. Hi. From Nigeria. Hi. How are you? I'm good. What's your name? Oh, Bota juga. That's name, very nice. Yeah, my name is 42. 42? Ya, name gue 42. Bukan nilai evaluasi murni, bukan. Oh, bukan. Dia nggak kenal name di sini. My name is Wendy. Wendy, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Greg. Greg, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Iskandar. Aku nggak tanya, Mas. Oke. Wen, yes. Satu lagi. Introduce Huhujes. Siapa aja? Introduce tamunya. Yeah, this is our friend from England. Oh, wow. Her name is Andre. Yeah, my name is Andre. Nice to meet you guys. Nice to meet you, Andre. How are you, Andre? Nice good. I'm doing really great, thank you. Yeah, I'm all right. Ren lucky. Yes. Beruntung sekali. Oh iya, beruntung sekali. How lucky. Kalau Ren lucky mungkin beruntungnya lebih beruntung besar. Banget ya. Ren. Andrea, we are so nice to meet you. So nice to meet you. So nice.
Ini anak buah saya. Ini dari mana? Ini harus dipecat. Ini anak buahnya. Ini anak buah saya. Dia bilang sausage. Sausage itu makanan. Ya, tapi kan so nice. So nice. There's some dia bilang sausage. Not nice. You don't understand. Okay. This is Andre and this is Amiruddin. Amiruddin. Ahmed Amiruddin. Tapi Amiruddin enggak ada. Ahmed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. MC bagi Wahid, ismi Ahmed. Amin. Bukan doa. Dia bukan baca doa. Gua pikir acaranya mau buka. Iya. Buka kata doa. Dia lagi perkenalan. Lagi. Bareng lagi. Anafi Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yeah. From Abu Dhabi. Tantum, tantum, tahin. Jazakallah khairan katsira. Ah, sama-sama. Jazakallah. This is Tom Chai. Jirawat. Oh, Jirawat mana? Jirawat. Jirawat. Sawadika. Sawadika kap. Kalau dia bilang sawadika, kita semua harus bilang kap. Sawadika kap. Oh, bilang nak kap. Ya, benar nak kap. Apa? Jangan membawa-bawa unsur itu ke sini. Kan enggak enak, mereka tamu. Kalah. Sorry, sorry teman-teman saya suka pada bercanda sama. Orang kita dipukul. Bukan dia. We're just kidding. Oke, teman-teman, kalau begitu ini sahabat-sahabat kita dari mancanegara luar biasa sekali. Kita ajak mereka untuk makan malam. Ya. Sudah disiapkan? Bukan di sini, ada di sebelah sana. Oh iya, iya. Sudah siap, makanan sudah disiapkan semua. Okay. We all ready to prepare some food for you. Indonesian food. Do you like? Actually, I don't know Indonesian food, but I want to try. That's good. You have to try a traditional food like try. Try. Coba. Try. Costa. Gado. Coba. Gado tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Malu mulu nih teman-teman. Sorry. I'm just kidding. Udah sanksi lu dipilih jadi leader buat mewakili kantor ini. Sabar Dika, itu memang dia orangnya kan funny. Kemarin bule, you want to some food from Indonesia? Oh, you know, drum zing. Pas datang tongseng, tau. For your information, this conference is classified, so we cannot spill all the information about this conference. Yeah. Oh, this really? Is secret. Yeah, this is very secret. Only 6 of us and with our commander. Yes. 7 of us. Yes. That know about all information about the case. What's gonna happen next year? Duh, gue pengen ngejauh dah. Halo everyone. Hi. Ya, kita sudah membawa ada kenang-kenangan ya. This is a memory-memorian from... Kenang-kenangan. Memory. Ya, kenang-kenangan maksudnya. Masya Allah. This is Tumblr from Lapor Pak ya. Yes. Tumblr from Lapor Pak. Oh, thank you. Ini Tumblr, nah itu Tambeng yang... Ayam Tambeng. Iya. Thailand. England, Arab Saudi, ini dari Abu Dhabi. Nigeria. Hi, thank you. This is for you, sir. Thank you. Yeah. Syukran. Yeah. Enggak ada syukro. Syukran, makasih. Makasih. Bukan minta cemilan. Bukan minta kacang syukro. You can bring for your family too. Oh, yeah. So I got two. Thank you. Yeah. For your wife. Kimi, your wife is Kimi, yeah. Right? Yeah, of course. Yeah, my wife is Kimi. Yeah. The most beautiful girl in Indonesia. Circuit. Biscuit. Anyway, we have Ayu. This
Ayu is a dangdut singer. I know her. Dangdut is the music of my country. Orang bilang gambut, dia bilangnya gambus. Iya, gambus. Oh iya, iya. Garap gambus. Like gambus. Oh iya, like gambus. Like gambus. This is not gambus, this is a lele, you know? Gambus. Gambus. This is fish. This is fish, this is water. Semuanya udah tahu. Biar ngeliatnya bahasa Inggris aja gitu gua. Tiba-tiba English teacher komandan. So, she gonna sing for us? Enggak, kita meetingnya kayak di Lia Pramuka. There is a dangdut song. The title is, in English, in English you have to remember, this is very famous song. Okay. Ya? Fish in the pool. Fish in the ikan pool. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Okay. That's very famous now. So you gonna sing for us? Of course. I will sing another song for you. Another one. Okay. Handsome-nya my boyfriend. Handsome-nya my boyfriend. Is that true? Yeah. That's true. That song. Yeah. Hopefully you will be enjoy in here, okay? Okay. If there is something wrong. Your song. I am usually not using parfum. Biasanya wah, kenapa ini? Mundur sih. Ya itu, lagu itu juga keren. Ya, itu bisa. She has a lot of famous songs. Yeah. Oh, so she's a famous singer. Famous singer. But the house, the gang is very little. The street is very little. Yeah. Nah, kita juga punya lagu dari Thailand. Tong tolang nangka. Itu lagu Sunda. Saya tahu. Tong tolang nangka lagu Sunda. Kadang-kadang aja. Tong tolang nangka lagu Sunda. Lagu Sunda. So. Aduh. This is peace. Okay, terima kasih kalau makanan, begitu. Makanan udah semuanya. Nanti setelah ini kita akan keliling-keliling. Office tour. Pak Komandan. Office tour. Saya mau nanya dong. Ini bertiga pada semangat banget. You kena anemia? You? No. Ngantuk? Minus blood, kan? Kurang darah? Kurma. Oh. Kormaku bukan kormaku. Ayo dibeli kormanya ini biar menjadi kormamu. Kormamu bukan kormaku. Kormaku bukan kormamu. Ya salah. Ayo dibeli kormanya ini biar menjadi kormamu. Ya boy. Oke, ya udah Pak Komandan, ntar saya siapin apa lagi ya, kalau mau ya. Oke, enjoy. Thank you. Thank you, Ayu. Gilang. Yes. Ya, Pak. Oke, kita akan keliling. All the CCTV is disabled. Yes. So we can start the conference. Yeah. Oke, okay. Let's start. Komandan. Please. Komandan. Bapak Komandan. Permisi, Wen. Permisi, Wendy. Ngomong sama Komandan. Salah. Saya enggak bisa lihat kalau yang berewok-berewok, Komandan. Ya, mau datang kerja berdua ini. Ini kan menyambut tamu-tamu dari luar. Iya. Komandan lapor, ada telepon dari kantor pusat. Saya soalnya kurang nangkep apa omongannya, mungkin Komandan ngerti. Izin sebentar ya. Halo. Ya. Kenapa? Mentok. Ya, kenapa? Perasaan gedean gak ada tiangnya gitu. Pada tiangnya. Oh baik, siap. Oke, baik. I think we might have problem. Gue mau ngomong siapa nih? Mau nyata di sini. Tolong mereka diajak keliling-keliling kantor dulu. Oke. Okay. Sesuatu yang saya sampaikan. Ya. Oke, kemudian. Kita ajak semua. Ajak keliling ruangan dulu. Siapa nih? Yang mana? Yang ajak siapa? Iya. Siapa kek? Kamu. Oke. Guys, it's time for us. We take a break for the meeting. Yes. We have to look around. Ya. And then, udah ya, yuk keliling yuk. Udah ya. Please. Enjoy. Enjoy the moment. Oke. Please. Ngebul palanya si Wendy.
Mister. Ini Mister, ini dari Thailand ya? Ya, from Thailand. Katanya Indonesia nih, Mister. Jangan ngobrolin kamera. Katanya Indonesia sama Thailand punya banyak kesamaan. What is that? We have like same pepatah. We have like 4 sehat, 5 sempurna Indonesia. Okay. Thailand 4 sehat, 5 dua nih he. Yeah. Oh, Andika Hesti mana? Katanya sama. Andika Hesti di mana? Hah? Ada Pak Komandan. Di sini di mana? Andika Hesti. Kenapa dari situ lo? Bisa lewat situ lo. Iya. Nyebrangin penonton. Guys. Yes, what happened Komandan? What's going on? Saya barusan mendapatkan telepon dari kantor pusat. Ya. Bahwa dari keempat orang tamu negara ini diduga salah satunya adalah kelompok yang berorganisasi dengan perkumpulan mafia terlarang internasional. Hah? Bagus dong kalau gitu. Takut dia menyusup kemari. Menyusup. Imut banget menyusup. Tadi kan ada pembicaraan rahasia. Berarti ada yang bocor dong, Komandan. Itu dia. Yang tahu cuma masalahnya. Berenam doang kan? Jadi gini masalahnya. File yang buat conference ini sudah dikirimkan ke device mereka masing-masing. Oh my God. Tapi yang lain belum menyadari karena saya belum kasih tahu. Satu-satunya orang yang megangin handphone dari tadi, yang dari Nigeria tadi. Emang maksudnya yang bikin risau apa Komandan? Kalau misalnya emang mereka perkumpulan mafia bagus dong. Bukan masalahnya, data-data yang kita kasih ini adalah data-data buronan yang ada di negara-negara mereka. Kita mau ada kerjasama bilateral untuk menyelesaikan masalah itu. Dari awal masuk juga dia teleponan terus. Berarti gini, tugas kamu Andika sebagai suara Andika, kita. Andika kenapa? Nggak mau lah. Kok gitu? Kan Komandan nunjuknya Wendy. Wow. Masih ngambek. Bagian hari ini saya sibuk, ntar sore saya mau nganterin nenek saya les. Les apa? Loncat indah. Wah! Pasti Piyok. Masih indah tuh. Andika, ini perintah. Kenapa kamu seperti ini? Ya, gimana? Kan Wendy yang ditunjuk jadi leader, saya sih nggak mau ikutan. Saya nggak ngikutin apa-apa dari tadi konferensinya gimana. Filenya aja saya nggak megang gimana. Udah saya aja deh, saya mah berani kalau sama mafia. Kenapa? Orangnya sopan-sopan. Maksud? Mafia. Mafia. Ah, beda dong. Jangan cek, Komandan. Nenek saya ngadu pucal hari ini, gak bisa. Enggak, Komandan, saya juga gak bisa, Komandan. Kenapa? Dia lawan nenek saya. Jangan lawan nenek. Wah, saya juga gak bisa nih. Kenapa? Wasitnya nenek saya. Wasitnya apa? Pucal antar nenek ya. Gak bisa, gak bisa. Udah, sekarang kalau gitu. Ya, kita kerja sama lah. Kiki, Hesti, Surya. Kita minta keterangan dulu deh si Sabri dipantau gelagat-gelagatnya. Emang dia ya, kayaknya ya? Paling mencurigakan Greg. Bah. Kita bawa aja langsung ke ruang interogasi gimana? Bah, Greg, gue udah lah, yang Thailand aja deh, salahin. Kenapa? Ya udah biarin aja. Nah. Siapa yang paling mencurigakan nih? Emang di antara mereka berempat? Greg, si Greg yang dari Nigeria. Nigeria. Kenapa emang? Soalnya dia megang-megang telepon terus. Oke, okay, kalau begitu kita bawa si Greg, tapi dengan cara yang baik ya. Iya, pasti. Yang saya mencurigakan. Iya. Siap. Begitu. Komandan, itu apa Komandan? This is fish. This is a water. This is a... Tapi namanya betul Greg warna baru. Kok warna baru? New color. Mokolo, bukan new color. Oh, Greg Mokolo. Mokolo. Yeah. Kenapa aku di ruangan ini? Iya. What happened, Komandan? Tidak apa-apa, saya hanya ingin memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan saja. Oh. Ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang harus kami tanyakan kepada Mr. Greg. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Is that okay? Sure, very okay. Okay. Oh, you make me nervous. Put your cap. Please. Okay. Oh, thank you. Kok dia, ya, gua kalau copot gini kayak Kang Maman. Tinggal pakai kacamata, udah mirip banget. Lebih kayak maling. Saya maling. Maling. Maling? Iya, jangan botak. Botak hanya aku yang bagus pakai botak. Lu gak boleh botak. Gua gak cocok boleh. Botak katanya. Yang cocok dia cocok katanya. Kalau botak gua maling katanya. Oke, Anda berasal dari Nigeria, betul ya? Betul. Pertanyaannya, apa perbedaan polisi di Nigeria dan di Indonesia? Selain seragamnya ya? Bedanya polisi di sana, hitam kulitnya. Di sini, kuning. Kuning, iya. Ya, emang kita lagi sakit semua ini. Tapi emang Asians biasanya digolongkan sebagai kulitnya kuning. Yeah. Kuning. Yeah. Kuning langsat. Nigeria sama Indonesia mungkin 5-6 gitu. Same, almost same. Ada, di sana ada money piece juga nggak? Money piece apa? Uang damai. Ah, aduh. Hey, nggak boleh bicara begitu. Kan aku bertanya di negeri ada tidak? Oh, di sini mah tidak ada.
Kan sebenarnya enggak ada. Dia ada. Iya. Di sini enggak ada juga. Iya, di sini enggak ada. Maybe ya, mungkin aku enggak tahu karena aku selama umur 16 tahun aku udah enggak di Nigeria. Di? Oh. Ya, aku di sini dari umur 17 tahun. Oh. Di Indonesia? Yes. Dari umur 17 tahun? Iya. Yeah. Mungkin langsung. Aku lebih lama di Indonesia daripada kamu, bro. Bro, saya merocot di Bekasi, bro. Gimana ceritanya? So, jadi datang ke Indonesia pertama kali umur 17, langsung berkarir di sepak bola? Sebenarnya aku pergi ke Singapura. Singapura? Untuk administrasi sekolah, kuliah. Kuliah, then, okay. Sampai sana aku masih umur 16, and then aku lagi fun game, satu klub. Approach aku untuk ikut yoga, aku tinggal sekolah. Oh, football, wow. I love football, Bera. So, and then dari situ, aku main satu game lawan timnas Indonesia. Ada klub Singapura bawa aku ke Indonesia, uji coba. Habis game itu, aku main bagus, cetak 2 gol. Pelatih timnas Indonesia pada saat itu, Peter White. Kenalin aku ke Banzen, Persija Team. And then aku taking kontrak, makanya aku pindah Indonesia. Berarti 17. Waktu pertama masih, Indonesia Persija Team. Persija Team, ya. Yeah. And then waktu aku 16 tahun aku belum punya mobil. So jadi aku enggak tahu polisi sana begini atau enggak. Tapi pas aku di Indonesia aku udah punya mobil, jadi aku tahu. Oh. Aku tahu polisi Indonesia baik. Pintar. Baik. Ya, makanya ngajak damai kan baik. Bukan damai, mereka baik. Mereka ya, mereka transparan, mereka bisa diajak bicarakan, and then you know there is always a way, right? Ya, kita ngomongin yang lain. Tapi pertanyaannya begini. Sepak bolanya, Sepak bolanya. Apa yang membuat Anda jatuh cinta dengan Indonesia dan memutuskan untuk memperkuat tim sepak bola Indonesia? Satu. Aku sayang ibu. Ya. Satu-satunya mungkin tradisi negaraku sama Indonesia sangat mirip. Oh, seperti? Apa? Ya, kayak dari makanan. Berarti waktu pindah pertama kali ke Indonesia nggak ada masalah sama makanan, culture shock segala macam? Oh, ada dong. Ada. Oh, lebih ke mungkin ditipu ya? Apa ditipu? Gimana tuh? Mungkin. Menarik ini. Aku naik taksi. Bukan menarik. Bukan menarik. Interesting. Bukan menarik. Dia menarik. So, aku di Sarina, right? Sarina, Di depan Sarina. Aku nggak tahu itu di Sarina. Aku naik taksi. Aku bilang aku mau ke Sarina. Dia bilang oke, naik. Naiknya di depan Sarina. Di depan Sarina. Mau ke Sarina. And then dia bawa aku mutar. And then turun aku di situ lagi. Aku bilang, hey, Pak, ini tempat tadi. Bisa ya, ini Sarina. Itu Anda nggak ditipu. Hey, Andanya nggak ngeliat. Bukan, antara akunya yang bodoh. Aku nggak ngomong ya. Memang. Anda nggak ditipu. Anda tuh diajak jalan-jalan. Muterin Sarina. Terus aku turun, aku tanya, berapa? Dia bilang, dia pakai bilang berapa. Dia bilang mungkin 100 rupiah, aku nggak tahu. Aku cuman, aku punya duit, aku begini. Dia ambil, tak. Oh, terus aku ketemu teman, aku baru sadar aku bayar 500. Wow, 1000? Yes, so aduh. Itu belajar. You're too good. Bukan too good, too stupid. Why you jembreng money? Dia nggak ngerti soalnya uangnya ini. Masih muda, I don't know. Berapa gol yang udah Greg cetak selama bergabung dengan Indonesia? Karier? Timnas ya? Oh, timnas, aku jujur di timnas, journey-nya di timnas agak potong karena banyak drama di PSSI. Aku nasionalisasi itu 2011. Oke. Pas di nasionalisasi itu aku nggak bisa main timnas karena ada dualisme. Ada tim yang bilang, oke, ini timnas, ada timnas 2, ada timnas 2 pada saat itu. So, ada yang ini ngaku sah, ini ngaku sah. So, di kubun kita nggak boleh ikut ini, yang ini nggak boleh ikut. Jadi, aku nggak main, and then aku baru debut itu, debut aku lawan Saudi Arabia. Saudi. And then... Oh, lawan si Ahmed tadi?
Bukan, itu Abu Dhabi. Lawan kesebelasannya. Ya apalah, Abu Dhabi. Abu Dhabi. So, setelah itu main 2013 baru bisa main. And then setelah itu mungkin beberapa, kalau di timnas mungkin gol aku 3. But di klub aku 3 goals. 3 goals. No. Kalau di klub 152. Yeah. Kamu sempat ngecetak gol di klub? Oh, bukan di klub malam. Bukan di klub sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Kenapa cetak gol di klub? Tanpa pahit. Dia ngomongin di klub. Di klub. Tapi beberapa waktu yang lalu, Indonesia kan menang melawan Thailand di SEA Games. Bagaimana pendapat Greg tentang pertandingan itu? Dan Indonesia bisa memenangkan pertandingan itu? Setelah 32 tahun. Waktu Indonesia kalahkan Vietnam, aku udah feeling Indonesia bakal juara. Kenapa? Karena tim ini sangat solid. And then udah dibentuk sama Chintayong. Dia selalu panggil anak muda, and then dia kasih mereka kesempatan untuk main di senior. Jadi ketika mereka main di junior, itu mereka sangat dominasi. Yeah, so mereka punya pemain pengalaman kayak Marcelino, Rido. Mereka itu udah ikut di senior. Jadi mentalnya udah siap. Mentalnya udah beda. Udah beda. Mereka udah terbentuk, and then mereka ketemu Thailand tidak takut. Oke. Okay. Ya, berarti kalau main di final gitu, di step seperti itu, memang pressure-nya beda. Pasti ada. Pasti. Tapi ada. Anak-anak yang aku lihat kemarin itu mereka sangat luar biasa. Ketika mereka menang 2-0 and then Thailand sempat balas kan. And then aku tahu kalau itu extra time Indonesia pasti menang. Kenapa? Karena kalau lihat timnas Garuda Muda, mereka fisiknya luar biasa. Iya, betul. Thailand nggak bisa. Udah capek. Mereka udah habis di babak kedua, udah habis. Sorry Greg, tapi waktu saya lihat pertandingan beberapa waktu lalu itu, ada sedikit yang berbeda. Maksud? Ketika gua ngeliat Rizky Ridho, kenapa dia nggak nyanyi ya? Bukan penyanyi. Bukan Ridho yang itu. Bukan Rizky Ridho. Hei, ente tahu kenapa pemain Thailand pada kecapean? Kenapa? Minumnya kuah tom yum pakai. Tapi saya yakin. Saya juga. Dan itu keren loh. Maksudnya tim Garuda Muda itu diperkuat sama salah satu band terkenal Indonesia loh. Siapa? Itu Dewa nomornya 19. Dewa 19. Dewa. Iya, namanya Dewa. Dewa Dewa 19. Dewa enggak juga main banget. Udah gitu, pemain kita ada Beckham gak, tapi gak David ya? Iya. Selain gaji yang fantastis, benefit apa sih yang Anda dapat jadi seorang pemain timnas sepak bola? Timnas, gak ada gaji. Of course, gak ada gaji. Adanya bonus. Kita bonusnya juga gak luar biasa. Kenapa? Karena kita bela negara. Di klub kita udah dapat bonus, jadi... Oh, dari klub. Untuk pakai baju Garuda itu udah... prestasi right. Yang pride yang paling bagus pemain bola bisa dapat, pencapaian tertinggi. Yes, ya itu udah paling the best. So jadi untuk dipanggil aja kamu udah pasti proud of yourself karena kamu pemain terbaik di Indonesia. Bisa panggil and then pakai baju apalagi turun di 11 pertama. So di sana kita nggak lebih ke duitnya, kita lebih ke bela negara, and then kasih yang terbaik buat negara. Terus, kalau saya sedikit kepo, pandangan para pemain bola, terutama timnas, kalau misalnya abis menang, terus muncul tuh spanduk-spanduk dari pejabat biasanya gitu kan. Okay. Oh selamat ya dari bapak ini, pemimpin itu, kalian dapat bonus juga nggak atau dapat apa? Itu namanya individual bonus. Ya mungkin bonus pasti ada, and then mereka itu yang berjuang kemarin juga pasti ada. Ada bonus, tapi bonus itu aku nggak tahu ya. Bisa aja banyak, bisa sedikit, buat pasti ada apresiasi. Wow. Pasti ada. Pasti ada, tapi prioritas utama bukan untuk kejar itu. Mereka memang mau main untuk kasih yang terbaik buat Indonesia. Emang lihat di mana ke spanduk-spanduk itu? Banyak, itu nanti kalau ada yang menang, selamat ya Garuda Muda dari saya. Ketua DPP, gitu. Dan masalahnya, foto dia lebih gede daripada foto pemain ya. Yang berjuang siapa yang kegeran? Mungkin dia penyandang dananya yang ngeberangkatin. Jangan gitu ya Pak Haji ya. Enggak.
Yang pasti gua enggak ada foto gua kok. Pasti dari presiden mungkin ada dari PSSI. Yeah. Ah itu enggak apa-apa. Mungkin Pak dari Pak Erick Thohir mungkin kasih pasti. Mungkin. Yeah, yeah. Enggak mungkin enggak apresiasi. Yeah. Yeah, itu pasti. Yeah, yeah. Pasti. Oke. Okay. Nih, Anda kan mempunyai istri seorang model papan atas Indonesia nih. Wih, hebat. Yeah. Bahkan bisa ditaklukkan sama Greg ini. Tapi katanya malah Kimi enggak pernah nonton sekalipun Anda bertanding di lapangan. Oh, pernah sekali. Huh? Pernah. Only once. Pernah sekali. Cuman dia enggak paham bola, percuma dia duduk situ. Hmm. Oh, waktu dia datang sekali nonton di Bali, dia di tribun, dia enggak tahu aku yang mana. Hah? Lucu yeah. banget. Dia, ya, oh, orang dia, Greg, dia ikut. tapi dia nggak tahu. Ada jamu. Bukan, karena waktu itu aku Persipura. Oh, Persipura. Oh, okay. Ya, jadi semuanya sama. terlihat mirip. Untung yang ngomong Greg ya. Oh, iya. Emang fakta kok. Betul. Abis game dia bilang, sayang aku bingung loh, aku cari kamu yang mana, aku gak tahu. Orang teriak Greg, aku ikutan. Ya. Mungkin dan, Kimi waktu di tribun dia gini kali. Nonton bola. Bukan nonton bola begini. Pasti gak kelihatan. Dan suaminya. Dia enggak, buat ada baiknya juga. Karena baiknya gini. Kita married itu bukan, aku kenal Kimi bukan karena dia top model. Yeah. And then dia married sama aku bukan karena aku pemain bola. Okay. Okay. Ya itu karena kita sama-sama bisa terima kekurangan satu sama lain. Ya, so bukan, it's not about apa yang kita, okay, dia pemain bola, dia model top. Di rumah kita nggak ada kayak gitu. So, kalau kita bisa, begitu, I think makanya marriage itu bisa bertahan lama. Iya, yep. Yeah. Menerima kekurangan. Yeah, betul, benar. Karena kalau kita cuma sisat aja, oke okay, pemain bola pas, udah nggak main bola, ciao. Yeah. Kalau karena dia model papan atas, oh, dia udah jadi kalau dia udah nggak, baik juga. So, itu nggak ada. Nggak akan. Keren. Yeah. Masuk, Dik. Ganggu waktunya nggak kemana? Kenapa? Ada info. Hah? A? A1. Oh, A1. Iya. Kalau A1. Kalau A3 baterai. Ada info A1 nih. Ganggu enggak nih? Enggak. Jadi, Greg tidak salah. Karena salah ada rambutnya, Greg enggak ada. Oh iya, enggak Muhammad salah. Iya, tapi memang benar. Greg tidak salah di masalah ini. Saya menyelidiki 4 polisi dari perwakilan negara masing-masing dan ada satu yang wajib dicurigai karena dia mengirimkan gestur-gestur rahasia. Hah? Siapa? Mungkin gestur rahasia ini disampaikan kepada mafia internasional yang tadi komandan bilang. Siapa? Kita mencurigai polisi dari Inggris. Saya akan play ini pelan-pelan, komandan, karena bahasa rahasianya saya akan coba terjemahkan. Ya. Dia mulai menggerak-gerakkan seperti ini. Tanda ya. Terus dia begini-begini, itu tandanya dia capek, bosen basa-basi ada di rapat ini. Gitu. Oh. Dia capek berpura-pura kayak, aduh capek deh, bosen gitu. Betul. Lalu ada gerakan berikutnya, ketika dia tetap memantau, supaya mereka tetap tertawa seperti ayam. Dan akhirnya mereka tidak melihat maupun mencium pergerakan kita. Jadi kita bisa bersenang-senang dengan pergerakan kita. Kurang lebih itu yang disampaikan. Okay. Berarti lu tadi mondar-mandir di situ nyiapin bahan ini, Ani. Gua kan cuma nanya. Keren tapi keren. Ya. Jadi ini bahasa rahasia yang saya pernah pelajari di Amerika waktu itu. Kemudian. Ya, ya. Ah, men, mau nanya dong. Ini kan mantau ya? Iya. Ya kalau yang gini tuh goreng apa kukus ya? Itu mantau. Mantau. Jadi yang harus kita tanya adalah polisi dari UK. Si Andrea. Andrea. Nanti Greg dinyatakan bersih. Greg bersih. Berarti dari tadi aku disini diinterogasi ya, pura-pura ya. Oh. No. Bukan, memang kita kan mencari tahu karena ya, kita curiga Mr. Greg tadi telepon-telepon pakai bahasa Nigeria. Kita berarti takut. Wanita itu juga bahaya ya? Justru kita mau mencari tahu. Untuk urusan Andrea biar saya sendiri aja. Hah? Kenapa gitu? Menjadikinya dengan semua. Masa sih? Iya. Saya. Saya bantuin. Gak usah sendiri aja. Wendy bantuin. Gak usah. Tapi bahaya komandan. Tadi kan Greg bilang wanita tuh bahaya. Iya. Bahaya. Iya, maksudnya harus ada kita juga komandan. Bahaya komandan gak bisa bahasa Inggris. Harus ada kita juga. Sudah jangan dipaksa. Berarti komandan sendiri ya. Oke. Ya aman? Gak aman. Jangan.
depan komandan saya bahwa kamu berpura-pura menjadi utusan polisi dari Inggris seperti yang kamu bilang. Coba. Dia orang Indonesia, dia WNI asli. Hah? Dia menipu kita semua, komandan. Wes rondo loh mukanya. Hah? Rondo banget, tapi mukanya emang bule. Asalnya dari mana, Andrea? Kok bisa sampai bisa menipu kita semua di sini? Salah tiga, Pak. Loh, bener kan? Tiga. Berarti benernya tujuh. Mendok. Iya, memang. Patang likur juga ternyata. Ya kan? Iya, dia menipu kita. Dan Wendy yang ditunjuk sebagai wakil dari kantor ini kecolongan juga. Benar. Wendy itu udah apa tuh? Lalai. Iya. Lalai. Wendy sih enggak pakai jaket. Apa? Dia enggak biasa di puncak karir. Keren. Enggak biasa. Kalau gua mah udah biasa. Iya, udah terlatih ya. Oke. Ada informasi bahwa selain polisi, Anda ini nge-DJ juga. Oh ya, benar. Profesi itu akrab sekali kan dengan dunia malam. Anda dengan Dwi Jayanti. Iya memang. Titi DJ kan DJ-nya Dwi Jayanti. Ya. Tapi bukan DJ itu dong. Oh, masih aktif sampai sekarang? Masih. Masih nge-DJ juga? Iya. Kenapa, pertanyaannya kenapa DJ kalau gini cuma sebelah doang? Oh. Dua-duanya. Masang headphone ya maksudnya? Iya. Kalau proses mixing lagu, biasanya kan ada dua deck. Ada dua deck itu. Ya. Jadi yang kuping satu dengerin monitor, kuping satu dengerin lagu selanjutnya lewat headphone. Untuk mix kesininya. Yang ini ya. Dengerin yang lagi berlangsung, yang ini yang di prepare. Makanya dia gini diputer-puter. Kenapa enggak bikin aja ya? Emang setengah gitu, satu gitu. Kan daripada khusus buat DJ cuma kayak gitu kan, satu doang. Iya, satu doang. Enggak nyantel. Iya. Udah berapa lama kamu profesi sebagai DJ, Andrea? Setahun. Hah? Setahun? Setahun. Dan apa yang mendorong kamu ke profesi ini? Tampang. Hah? Ketolong tampang. Enggak, maksudnya yang mendorong. Temennya kalau nggak salah. Memang suka musik sih, tapi musik. Dari kecil itu kan udah musik klasik, udah musik tradisional, udah pengen coba yang beda. Nih. Dan kamu katanya menguasai beberapa bahasa, bener? Iya. Bahasa apa saja yang kamu kuasai? Actually, aku menguasai 17 bahasa. Wih, keren loh, Uk. Apa aja, coba. Orang apa paling? Biasa Pak, kalau bayi kan lahir ASI. Kalau bayi waktu saya keluar tuh saya langsung dikasih Google Translate. Oh, Google Translate lah. Apa aja yang kamu kuasai? Mau dibilang menguasai banget sih enggak ya, tapi bisa dan mengerti. Indonesia for sure. Inggris. Filipin. Naga galok aku yang pakai lalaka. Mabuhay. Keren. Terus apa lagi? Terus bahasa India. India bisa. Andika ji main tumare satek transfer lena cacau. Ih, jago. Tangkap nawarin ci. Bukan, itu bahasa India. Apa itu artinya barusan? Ngajak foto. Oh, ngajak foto. Terus tuh bahasa apa lagi? Berapa tuh? Empat ya? Empat. Jepang. Andreasan, tapi mau nuanani ke Sini Deska. Nani? Jepang taunya Nani doang. Tapi mau nuanani ke Sini Deska. Ichi. Nani? Hah? Iya, Ichi itu yes. Iya. Itu Jepang, kamu kedalaman. Shirakawa kesana lagi. Ada nggak? Keren kamu. Terus. Oke, terus bahasa... Baik, kenapa jadi gue yang lupa? Gak tertarik sama bahasa Barat, bahasa-bahasa Asia aja. Oh, Asia aja. Bahasa Sunda bisa? Enggak. Tiasa atuh, udah abis lo bapak asli. Lah katanya salah tiga, tadi pas bilang salah tiga medok banget. Iya. Ini Sunda lancar banget. Tiasa lagi bahasa Jawa? Ya. Jawa bisa. Lu ngomong Jawa ya, iso? Ya, iso. Lah, wong cilik anku ndek salah tiga. Enak banget. Kok lidahnya nggak kagok dari Jawa ke Sunda? Soalnya Sunda kan lebih kayak orang nyanyi. Nyaut. Ada hakna di belakang. Iya. Kenapa? Gitu. Sunda. Nah. Menado juga bisa katanya Menado. Ini nggak usah diedit. Ini kan lagi ngomongin tanda baca ya. Boleh Mar, kalau mau bahasa Manado harus ngana dulu yang panggil kita baca Rita. Nada-nadanya loh. Dia, kamu emang suka belajar bahasa gitu.
macam-macam. Sebenarnya tuh suka denger lagu dan nonton film. Jadi belajar kayak bahasa Filipin, India tuh semua pure dari film. Film dan lagu. Tapi kan absorbnya berarti kencang banget dong. Nah, kalau delalahnya tuh delalahnya ucuk-ucuk gitu. Kebetulannya nyantol. Pinter berarti memang itu butuh cuman doang atau ada cuma obat ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu. Dan dia viralnya kan karena nge-rap bahasa Jawa. Coba yang gimana yang kamu? Oh, yang nganu topi miring, topi miring itu. Rauno musik ya, Tobi? Drop the beat, guys. Ini ya? Mau gimana beatnya? Giginya ompong menggerong rantau kudel mendem nyungsep. Tuyul gundul kesana kesini ngempet gendul. Gendruwo telo-telo tampak loyo. Selangkung jalannya miring-miring endoyong. Belum selesai menabuh nong jinongro. Pak Mloyo terguling ke Bengawan Solo. Dengan irama alunan nong jinongro. Pak Mloyo pulang jalannya geloyoran. Keren. Bro, kamu tinggalnya sekarang di mana? Di Jakarta apa di Salatiga? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Di Jawa. Kalau di Semarang ngomong setiap hari pakai bahasa Jawa? Jawa. Walah, gimana rasanya kamu dengan penampakan bule terus harus ngomong pakai bahasa Jawa? Sering jadi ceng-cengan temen enggak? Sering banget. Keluhanmu apa? Mbak Bul. Karena bule. Keluhan itu panggilan. Panggilan. Kalau aku kan dulu Ando. Tapi ada mix enggak sih kamu tuh? Asli. Bapak mana? Papanya? Papa mixed blood British. Mama Manado Toraja. Pulen ya. Seru pulen, ya. Campuran. Seru loh. Jadi gampang ngebaur di mana aja kalau misalnya dia. Tapi dia absorbnya kenceng banget loh, Pak. Iya. Nyundanya kayak eta masuk. Lafalnya juga bagus. Nah, jika lu bener weh. Iya. Kalau nyunda dan Junda di Bogor kan bisa juga lo ilia. Saya tarik ke mana? Ada yang kayak gitu anak. Cuma mungkin keuntungannya itu adalah kalau misalnya di tempat-tempat tertentu orang Jawa tuh bilangnya gak bisa dirasani. Bener. Gak bisa diomongin. Gak bisa diomongin di belakang. Lu ngomong apa gue denger. Gue ngerti. Gak bisa diomongin di belakang. Iya. Suka naik ojek? Kenapa kemana-mana suka naik ojek? Bukannya cewek takut panas, takut keringetan, rambutnya lepek kalau pakai helm. Belum lagi kalau gak siap abang yang rem kita beradu dak. Gitu. Karena lebih cepat. Lebih mikir dari sisi praktisnya. Satu praktis, kedua dulu itu aku kalau naik mobil muntah. Oh iya, gitu. Masa? Aku gemes banget. Sampai sekarang. Sekarang udah lumayan. Bule. Gak pernah ada di masa itu, bro. Mukanya bule, gampang mabok dah. Tapi gua pernah ngalamin gitu sih. Iya, gua juga. Gua dulu naik bis pasti muntah. Jadi gua nyiapin jeruk. Satu belokan, satu jeruk. Belok lagi, satu jeruk. Giliran lewat puncak, gua gerak got semua. Belok-belok banyak. Iya, belok. Iya, kenapa ya? Iya. Gak tau, waktu kecil selalu mabuk darah tuh, aduh. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti kalau nge-DJ sekarang lebih banyak di Semarang atau di Jakarta? Semarang, residennya di Semarang. Oh, residennya di Semarang. Iya. Oke. Emang terkenalnya sebagai DJ justru dengan keahlian bahasa yang banyak. Iya. Apa sebutannya ya, ahli bahasa banyak tuh ya? Multi bahasa. Multi bilingual. Bilingual. Oke, kalau begitu karena melihat video yang tadi sudah Andika. Iya, ada gerakan-gerakan mencurigakan yang saya tangkap dan saya sudah tunjukkan ke komandan bahwa kamu mengirim sinyal terhadap satu organisasi yang kami anggap mafia internasional. Jadi borgol. Jadi berarti sementara Anda sini kami amankan. Tangkap aja komandan, di borgol aja sekarang juga komandan.